Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Andon Masjid, dan akhirnya ini udah level 60 di pagi hari ini yang bahagia. Dan saya ini udah nyampe level 61. Astaga, kemarin SPSP kemarin dijadiin currency poin gitu, dan ya gua nggak tukerin poinnya, hilang. Poinnya hilang anjir. Ya sudahlah. Kita cek di market mungkin ada kali ya. Coba. Jadi koin currency-nya hilang aja, belum gua tukerin apa-apa lagi. Ya sudah. Lagian dia tukernya nggak worth it banget. Oke, langsung saja di sini saya mau coba gacha vector, karena di level 60 ini saya dibilang beban terus ya. Jadi mau nggak mau gua harus bikin vector yang kuning. Untuk damage saya masih 589 ya. Cuman saya kebantu sama rating ini, critical damage sama damage. Oh, dapat ungu 205. Jadi untuk gacha sendiri Mas, itu ada BT-nya ya, yaitu 15 kali. Ada yang bilang 20 kali. Setahuku sih 15 kali. Kalau 15 kali nggak dapet kuning, di 15-nya itu dijamin kuning. Nah, di sini saya udah sediain 15 kali ya. Jadi kita akan gacha vektor 15 kali. Dan ingat, harus satu tipe. Misal vektor terus sampai 15 kali. Jangan gonta-ganti gitu. Jadi BT-nya enggak menyatu ya. Kalau misal habis armor senjata itu BT-nya enggak nyatu ya. Ya senjata ini aja gitu. Kita akan buktiin aja. Sebenarnya enggak membuktiin sih. Saya mau gacha vektor ini ya. Jadi semoga nggak sampai BT 15 itu udah dapet, karena ya bahan-bahannya bisa buat crafting drone atau yang lainnya ya. Oke, kita crafting langsung saja tanpa basa-basi masih. Apakah rungkat? Ya pertama kita cancel dulu. Nggak usah, langsung gas ya. Satu, gas. Wah. Dua kali udah dapat, ya sudah masih. Karena dua kali sudah dapat, ya saya nggak lanjutin ya. Saya akan pindah ke yang lain aja. Yaitu kita crafting untuk drone-nya. Karena saya butuh banyak banget ya. Drone di 60 ini udah bikin baru lagi. Ya. Jadi kalau gua spam di vektor doang mah rugi menurutku. Ini ada 60, ada 3 craftingan lagi ya. Jadi saya akan crafting untuk drone saya aja dulu. Tumben gua hoki anjir. Aduh. Biasanya buset, busuk bare. Oke, kita crafting formula dulu ya. Core modul yang penting itu yang ini ya, yang bisa digacain statusnya itu yang mana sih? Bentar. Yang bisa digacha status ini kan. Oh iya, bisa dimodif core modul ya. Core modul. Jadi kita craft core modul dulu Mas ya. Kita beli formulanya, beli nice, langsung crafting, cancel 3 kali, kita gaskan 2 kali. Oke, 2 kali aja udah. Kuning, ungu, gila masih ungu masih lumayan lah ya. Kalau dijual kira-kira berapa ya harganya? Belum ada yang jual masih. Belum ada yang jual nih, gimana nih? Gua mau coba pasang 200 mungkin ya. Ya namanya juga usaha masih. Soalnya ini core modul penting masih.
Lumayan, soalnya ini bisa digacain statnya, apalagi kalau statnya dapat bagus nih. Sini. Oh, nggak bisa dimodif mas ya, harus dipakai dulu baru bisa dimodif. Ya sudah, mau nggak mau biarin naik. Terus kita coba modif sekali, biasanya mas itu senjata yang baru itu kalau dimodif biasanya dapatnya bagus. Sekali ya, ke modifnya sekali. Tuh kan busuk, jangan gak usah ambil lah, turun lah. Terus ini kita coba modif sekali aja. Oh, enggak bagus, lumayan lah gitu aja. Ini aja gua ntar transfer ke kuning. Oke, dan kita lihat untuk powernya dari 3000 masih gede banget ya. Gila. Nah, gua mau crafting senjata satunya lagi yaitu biotiknya ya, pastinya. Biotik. Nah, ini udah bisa bikin gua, tinggal beli formula aja. Nice so. Kalau biotik gua nggak sanggup bikin banyak-banyak masih, soalnya ininya loh. Meta langkahnya butuh 8 buset. 8 kali 10 80. Baru 10 kali buat udah ludes. Nggak sampai PT ya 15. Kita crafting aja. Gancel dulu sekali. Yang kedua biasanya nggak busuk-busuk amat. Ayo ya dapat jenis. Gacor, kagak gacor. Kita lihat untuk statnya bagus gak ya. 1400, ratingnya kecil, busuk banget ya, 38 ya. Jamai kebangunan anjir. Kita gacain statnya sekali. Gacha stat. Modif yang 60 kita modif sekali. Nah, menambah damage terhadap bangunan. Kok jelek banget ya. Aduh, busuk mas ya. Yang penting kita crafting drone semua dulu, 60-60 ratain ya. Ini alloy tembaga lagi 3 biji, gua bikin lagi nih. Kita crafting yang ini dulu, formula kita beli. Seperti biasa mas ya, kita crafting pertama cancel. Ini trik-trik apa anjing, nggak trik-trik banget sih ya. Dapat ungu jual, kalau dapat biru pakai sendiri. Wah, ungu lagi mas. Kan udah gue bilang dapat ungu jual, dapat biru gua pakai sendiri. Aduh, kita beli formula lagi lah. Kita crafting seperti biasa sekali ini, cancel dulu ritual saya ya. Keduanya kita gas. Dapat jauh ke bulu. Nah, biru ini pakai sendirilah. Drone harus dibatalin dulu ya baru bisa diganti. Tapi daya tahannya masih banyak sih, tapi nggak apa-apa lah, ganti ya. 385 attack critical rate, main naik semuanya. Oke, di situ kita bertarung. Oke, jadi mungkin itu aja masih gacanya, tidak terlalu buruk, wangi banget. Dan ya, ini saya masih banyak, jadi saya bisa crafting-crafting yang lainnya nantinya.
tapi nggak saya kontenin. Contohnya saya masih butuh armor juga, karena armor saya udah 66 61, itu bisa bikin kaki ya. Kayaknya saya nyari PT-nya sih, kayaknya ya. Kayaknya saya nyari emas juga, atau enggak minimal ungu lah. Eh, gue bikinin konten sekalian ya. Oke, kita di sini buat bisa bikin 3. Gue bisa dibuat lagi loh. Kita gaskan minimal ungu. Seperti biasa, cancel. Ini malu nggak apa-apa. Nah, dapat, mantap. Ya sudah, jadi itu aja mas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang udah like dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.